Oke teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini Riz Bahas, dan seperti biasa di video hari ini kita akan ngebahas tentang berita-berita update dan video-video yang emang saat ini lagi viral banget di media sosial. Tapi sebelum itu kita iklan dulu ya cuy ya. Nah, jadi cuy, di video hari ini gue akan membahas tentang salah satu pembalap yang berasal dari negara Thailand yang bernama Mok Wong Sai itu mengalami crash alias kecelakaan ketika pada saat itu si pembalap ini lagi melakukan test drive alias setting motornya, dan tiba-tiba terjadilah crash gitu cuy. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah berita ini hoax atau bukan, ternyata setelah gue cari tahu sumbernya, berita ini adalah asli. Ternyata salah satu pembalap berbakat yang berasal dari negara Thailand yang bernama Mok Wong Sai itu mengalami crash alias kecelakaan pada saat mau nyeting motornya. Nah, kenapa si Mok Wong Sai itu bisa mengalami crash alias kecelakaan? Pada saat kejadian, ternyata ketika si Mok Wong Sai itu mengendarai kendaraannya di sirkuit Thailand, tiba-tiba muncullah satu buah mobil Civic yang pada saat bertepatan, ternyata mobil Civic ini lagi melakukan test drive gitu cuy. Tapi karena ada kesalahan atau human error atau kelalaian pada saat kejadian tersebut, si mobil Civic ini tanpa sengaja memasuki race yang pada saat kejadian itu digunakan oleh Mok Wong Sai gitu cuy. Dengan kecepatan tinggi, motor Mok Wong Sai itu menabrak mobil tersebut, yang akhirnya Mok Wong Sai itu tidak bisa terselamatkan dan meninggal dunia gitu cuy. Mungkin segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan maklum saya itu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bye-bye.